Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Mas Sugiono. Sekarang saya akan mau berbagi tips atau trik bagaimana cara kita menanam bunga yang baik dan yang benar. Oke. Langkah selanjutnya, kita ambil bunganya dulu. Kita pilih mana bunga yang cocok dan harus kita tanam terlebih dahulu. Apakah yang ini benar? Apakah yang tanah saya ini benar? Coba tulis komentar di bawah ini ya, atau di kolom di bawah ini. Apakah yang ada akarnya? Coba perbandingan antara tiga bunga ini, perbandingan mana yang lebih cocok, yang tidak ada akarnya atau yang ada akarnya yang lebih cocok. Pilih yang kiri atau yang kanan. Kalau yang kiri berarti Anda benar, kalau yang kanan Anda salah. Oke, kita taruh dulu bunganya. Di sini saya sudah mempersiapkan tanahnya. Tanahnya sudah tercampur dengan pupuk organik di sini. Oke. Kita tanam dulu ya. Mungkin dalam jenis bunganya mungkin saya belum paham. Kalau mungkin di antara teman-temannya sudah tahu nama bunga ini, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Coba, saya belum paham mungkin. Di sini saya hanya ngasih tips atau trik bagaimana cara kita menanam bunga yang baik dan benar, yang baik dan yang benar yang ada akarnya. Sebenarnya ada akarnya ya. Coba kalau yang pakai yang ini yang muda mati. Lebih baik kita buang sisi hitam. Kita tanam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam sesuai selera. Oh ya teman-teman, ternyata bunga ini cocok loh untuk buat hias di rumah atau buat pagar atau yang gimana, malah lebih bagus. Gimana? Cantik bukan? Langkah yang kedua, saya juga ngasih tip atau trik bagaimana cara menanam bunga yang baik dan benar. Ternyata di sini berbeda dengan yang ini, bunga yang pertama. Di sini tidak ada akarnya. Di antara tiga bunga ini, emang satu jenis, satu nama. Tapi di sini saya mengasih tahu ini loh bunga yang cocok untuk kita tanam. Walaupun bunga ini tidak ada akarnya, coba lihat. Ternyata di sini bunga ini ada bintik-bintiknya. Nanti suatu saat walaupun dia keadaan jatuh di tanah atau mau di tanah, dia akan muncul akarnya di sini. Coba lihat. Ini yang akan menjadi akar bila kita nanti akan ditanam.
jangan pakai yang mudah. Yang mudah nanti kalung sudah enggak terpakai lagi. Ini banyak yang sudah saya campur dengan pupuk organik, dengan tanah, media vas bunga. Coba ya, kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara teman-teman juga barangkali ada yang tahu nama bunga ini, tulis komentar di bawah ini ya. Khusus guys, oke, sekian dulu tutorial dari saya, Wali Taufik Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mencoba, semangat buat berkarya, semangat dan sukses.